take it to the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes to finish strong. Facing all obstacles in our direction. We're here to make history. This is our time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, jumpa lagi di Basketball Club MTS Negeri 1 Merangin. Sekarang kita udah masuk kepada video part 2 alias part 2. Yuk, saksikan lagi keceriaan di Liga Basketball Putra Season 3 dan Putri Season 2. Semangat, tepuk tangan. 3, 2, 1, go! Alhamdulillah guys, sekarang MTSN Bangko berubah menjadi MTS Negeri 1 Merangin. Alhamdulillah juga, sekarang kegiatan basketball dan Liga Basketball MTS ini semakin berkembang. Mulai dari latihan dasar dribble, latihan dasar passing, shooting, dan lain-lain sebagainya. Klub basket MTS ini guys, seperti pada umumnya, sebelum latihan selalu melakukan peregangan, pemanasan, dan berbagai macam gerakan fisik lainnya. Dan juga diawali dengan latihan dasar dribble, latihan dasar overhead pass, latihan dasar chest pass, dan bump pass. Lalu kemudian dilanjutkan dengan kelancaran serta latihan layup dan latihan shooting, jump shoot,
dan sebagainya. Itu semua tidak lain tidak bukan berkat didikan Mr. Adrian Pitra, sang coach pelatih. Ya, kalian pasti udah gak asing lagi kan sama sosok ini, yaitu Mr. Adrian Pitra. Dia adalah coach pelatih basketball club MTSN 1 Merangin. Dia mempunyai bermacam talenta guys, mulai dari musik, olahraga, basketball, bahasa Inggris, dan banyak banget deh. Waduh, Mister ini banyak amat ya skillnya. Yuk langsung aja, langsung kita samperin langsung Mister Adrian. Yuk komentarnya. Halo coach, hehehe, jumpa lagi coach. Oh ya coach Adrian, bagaimana sih perkembangan Liga Basketball MTS ini? Komentarnya dong. Oh, kalau ditanya tentang perkembangan Liga Basket MTS ini, ya alhamdulillah, semakin tahun, semakin semester, semakin banyak peminatnya. Ya, ada yang dari Jangkat, ada yang dari rantau panjang, ada yang dari yang dusun-dusun sekali. Banyak anak-anak berkata basket itu menantikan sekali. Lalu bagaimana coach dengan tanggapan para siswa-siswi Anda? Ya, komentar anak-anak ya. Awalnya mereka nggak tahu basket. Mereka bilang, basket susah sekali pak. Kami belum pernah mainkannya pak. Belum pernah itu bolanya. Tapi alhamdulillah setelah mereka bermainnya, mereka menjadi kecanduan. Saya bilang, tanya maini. Liga basketball putri ini sangat menarik dan berguna. Tantang. Ini sangat menantang. Yes! Liga basketball putri sangat mengasihkan. Menang. Yo yo yo, yuk kita bahas dulu tentang Liga Basketball Putra Season 3. Ada siapa aja tim di sana? Siapa aja para pemainnya dan kaptennya? Yuk, check it out. Nah guys, sama seperti pada Liga 1 dan 2 Putra, sekarang Liga Basketball Putra Season 3 juga menggunakan sistem Liga pada umumnya, yaitu setiap tim harus bertemu satu sama lain. Dan di Liga Season 3 Putra ini, ada tim Avengers Boy dari kelas 7A, lalu tim Batman dari kelas 7B, tim Dragon dari kelas 7D, dan tim Fly Green dari kelas 7FJ. Yang pertama adalah tim Avengers Boys dari kelas 7A. Tim ini beranggotakan Rival Akbar sebagai kapten, Renaldi, Rocky, dan Rivaldi. Berikutnya adalah tim Batman dari kelas 7B. Tim ini beranggotakan Ferdi sebagai kapten, Gipari, Pandi, Teguh Insani, Jamal, dan Raihan. Berikutnya adalah tim Dragon dari kelas 7D. Ini beranggotakan Danda sebagai kapten, Pika, Dozi, Imam, dan Perdiemi. Dan yang terakhir adalah tim Fly Green dari kelas 7FJ. Ini beranggotakan Hasim sebagai kapten, Patli, Alex, dan Ami yang cedera. Keempat dari tim ini akan bertanding dengan sistem keliling, sehingga semua tim saling bertemu sebanyak 2 kali pertemuan atau 2 kali pertandingan alias 2 leg pertandingan untuk mengumpulkan banking level atau poin nilai terbanyak. Liga Basketball Putra Season 3 ini berlangsung selama 2 bulan dan akhirnya yang berhasil maju ke final adalah tim Fly Green versus tim Batman dengan banking level tertinggi. Pertandingan final ini sangat-sangat sengit sekali. Ada yang jatuh, ada yang cedera, keseleo, bahkan sampai terguling-guling. Tapi walaupun begitu, tetaplah final ini sangat mengasihkan. Dan akhirnya tim Fly Green keluar sebagai juara satu, mengalahkan Batman dengan skor 21 versus 13. Selamat kepada Fly Green sebagai winner champion.
dan Batman sebagai runner up. Dan yang terpilih menjadi MVP, the most valuable player, sekaligus top scorer di Liga Basketball Putra Teten 3 ini jatuh kepada saudara Hasim Musadi. Selamat! Hasim ini mencetak 75 poin selama Liga Basketball Putra Teten 3 ini. Wow, skor tertinggi. Waduh. Kok lu lagi di tim? Lu lagi. Hehehe, tapi lu emang hebat. Welcome back again friends. Sekarang saatnya kita bahas Liga Basketball Putri MTS 1 menangin Season 2. Di sini ada siapa aja kira-kira? Yaitu ada sekitar 6 tim. Yang pertama adalah tim Avenger Girls dari kelas 7A. Lalu tim Apple dari kelas 7A. Dilanjut dengan tim Batwoman dari kelas 7B. Tim Champion dari kelas 7C. Tim Family dari kelas 7F. Dan yang terakhir adalah tim Grandmaster dari kelas 7G. Yuk, kita cari tahu namanya. Siapa aja sih nama-nama atletnya? Ya, hitung-hitung PDKT gitu. Asik! Hari coy! Asai coy! Let's check it out! Yang pertama adalah tim Avenger Girls dari kelas 7A. Ini beranggotakan Nova Fitria sebagai kapten, Elza Febrianda, dan Aat Al-Azia. Berikutnya, tim Apple juga dari kelas 7A beranggotakan Putri Miranda sebagai kapten, Risa Enelia, dan Helda Nesa Fitri. Berikutnya ada tim Batwoman dari kelas 7B. Ini beranggotakan Kusnul sebagai kapten, Dwi Kayanti, Zurki Wahyuni, Zahrotil Wahida, dan Nova Dewanti Rukmana. Berikutnya ada tim champion dari kelas 7C. Ini beranggotakan Rahma sebagai kapten, Selin Miftaralia, Lucy Nabila, Nurul Dara Padia, dan Salsa Bila Atika Sitembam. The next, ada tim family dari kelas 7F. Ini beranggotakan Rahayu sebagai kapten, Malina, dan Paras Hairun Nisa. Dan yang terakhir adalah tim Grandmaster dari kelas 7G. Ini beranggotakan Dwi Tanaki Misa sebagai kapten, Titin Nopiansari, dan Dara Imut-Imut. Liga Basketball Putri Season 2 ini guys, sama aja sistemnya, yaitu menggunakan sistem Liga, yaitu semua tim harus saling bertemu untuk bertanding satu sama lain, sehingga setiap tim akan bertemu semuanya sebanyak 2 kali pertandingan masing-masing untuk mengumpulkan banking level atau nilai tertinggi serta poin tertinggi, sehingga akan dipilih 2 tim yang menuju ke babak final. Liga Basketball Putri Season 2 ini guys juga berlangsung selama 2 bulan lamanya. Setelah semua tim bertemu dari Avenger Girl, Apple, Batwoman, Champion Family, dan The Master saling bertarung semuanya, maka akhirnya yang berhasil menuju ke final adalah tim Batwoman kelas 7B versus tim Grandmaster kelas 7G. Final Liga Basketball Putri Season 2 ini guys tidak kalah sengitnya dengan Liga Putra. Tim Putri ini juga sangat gesit sekali, sangat keras. Ada yang terguling-guling sampai jatuh. Dan akhirnya tim Grandmaster 7G keluar sebagai juara 1 Liga Basketball Putri Season 2 ini, mengalahkan tim Batwoman dengan skor 10 versus 2 pada Battle 1 dan 8 versus 6 pada Battle 2. Wow, good job. Dan selamat juga kepada tim 7B Batwoman sebagai juara 2 runner up. Mana? Dan yang terpilih sebagai top scorer di Liga Basketball Putri Season 2 ini jatuh kepada Elza Febrianda dari tim Avengers Girls kelas 7A. Dan yang berhasil menjadi pemain terbaik MVP Most Valuable Player jatuh kepada Titin Noviansari dari tim Grandmaster. Hebat! Good job, Titin! Selamat ya nak, telah berhasil menjadi MVP baru. Kejadian tak terduga di klub basket MTS 1 Merangin. Pertama, bola tersangkut oleh Hasim.
Kedua, tembakan 3 point Alex tak terduga. Sombong lo, Lex. Enteng lo, sombong lo, bro. Hehehe, bercanda bro, guys. Basketballers MTSN satu barangin. Ayo semangatnya mana? The champion, the program for spirit. Saya manajernya, yes. Black Green menang. Yes. Biarpun kalah kami tetap berjuang. Biarpun kami kalah kami akan terus berjuang. Menghasilkan. Ayo Avenger, yes. Kami Green Master dari Class 2B. Yes. Olahraga di MTS ini lebih digiatkan lagi. Walaupun kami banyak ditangani cobaan, tapi kami tetap semangat dan kami akhirnya menjadi juara. Final kemarin sangat berat sekali. Thanks ya guys, thanks for watching. Sampai jumpa lagi di Liga Basketball Putra PSN 4 dan Liga Basketball Putri PSN 3. MTS Negeri 1 Merangin. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.